Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Twins B. Tolong support channel ini agar bermanfaat dengan subscribe, like, dan share. Dalam video kali ini, kami tunjukkan cara mengubah filter bensin Avanza Xenia Rasterios lama menjadi di luar tangki. Aslinya, filter bensin Avanza lama di dalam tangki. Video ini untuk menjawab pertanyaan, bisakah filter bensin dalam tangki diubah keluar, berapa biayanya, bagaimana caranya? Ini hanya untuk gambaran kasar, untuk pengerjaan bisa konsultasikan ke bengkel kepercayaan Anda. Karena masih banyak yang bertanya filter bensin Avanza RAS ada di mana, maka kami berikan ciri-ciri letak filter bensin Avanza Xenia Rasterios. Bila di atas tangki mobil Anda tidak ada filter bensinnya, berarti filter ada di dalam tangki. Letaknya di sini, ini contoh yang tidak ada filter bensinnya. Berarti filter bensinnya berada dalam tangki. Sebaliknya, jika di bagian ini ada filter seperti ini, berarti dalam tangki tidak ada filternya. Filter bensin standarnya hanya ada satu. Oke, ini tangki untuk Avanza lama. Ini merupakan jalur keluar uap bensin. Di ujungnya ada semacam filter dan uap bensin langsung dibuang ke udara luar. Ini untuk Avanza yang belum dilengkapi carcoal canister. Yang sudah dilengkapi, saluran ini menuju sistem carcoal canister. Untuk saluran bensin yang keluar dari tangki atau pompa bensin hanya ada satu. Sedangkan untuk Avanza yang terbaru ada dua saluran bensin. Perbedaan lainnya ada di bentuk soket ke fuel pump. Oke, sekarang ini tangki untuk Avanza yang filter bensinnya sudah di luar. Perbedaan yang paling terlihat dari selang keluar dari tangki ada dua dan ada filter bensin di luar. Ini lebih jelasnya. Saluran keluar pertama menuju filter bensin. Sedangkan saluran bensin yang kedua merupakan saluran kembali dari filter bensin ke tangki. Presur regulator atau pembatasan tekanan bahan bakar ada dalam tangki, maka perlu saluran balik ini. Dan selang kedua ini ada pertigaannya yang menuju ke delivery pipe atau injektor. Pemasangannya nanti di sini ya, untuk selang pertigaan yang menuju ke injektor. Dan yang satunya merupakan saluran ke carcoal canister. Ini saluran yang menuju dalam tangki. Dan ini full pump SC Avanza yang filter bensinnya di luar. Untuk yang di dalam, cek link di atas. Saluran keluar ada dua dan tidak ada filter di body atau rumah fuel pump. Untuk pressure regulator masih di rumah fuel pump, maka bensin yang kembali dalam keadaan telah tersaring di filter bensin luar. Harga rumah fuel pump set Rp1.400.000 dan jika bersama sender keg atau pelampung jadi Rp1.950.000. Harga per video tayang dan sewaktu-waktu bisa berubah. Selanjutnya part yang beda yaitu soket kabel ke fuel pump. Ini harganya Rp120.000.
Kalau selang yang ini sebenarnya masih bisa digunakan, namun jika mau seperti asli terbaru harga Rp130.000. Panjangnya selisih sedikit dan yang terbaru masih ditambah pelindung luar. Untuk pengancing yang dipompa masih sama. Dan pengancing yang difilter juga sama. Untuk selang yang ada pertigaannya, yang ke rumah pompa diameternya lebih kecil, jadi tidak akan terbalik. Sedangkan selang yang ada pertigaannya harganya Rp235.000. Untuk filter bensin harganya Rp305.000. Dan harga cover atau pelindungnya Rp13.000. Untuk pengancing atas ini masih sama partnya. Selanjutnya ada dua cara membuat filter bensin menjadi di luar. Cara pertama dengan menambah filter baru di luar atau jadi double filter. Cukup beli filter bensin, klem selang bensin untuk menyambung dari filter ke saluran yang ke injektor. Selang tambahan sambungkan ke sini. Cara pasangnya di sini, cukup dibor dan pasang dengan mur baut. Untuk selang dari pompa bensin sampai filter masih pakai yang asli. Dan cara kedua merubah total seperti standar yang filternya di luar. Dengan mengganti semua part yang beda di depan. Mulai dari pompa bensin SI seharga Rp1.950.000. Selang dari pompa ke filter bensin seharga Rp130.000. Dan selang dari filter ke injektor dan balik ke tangki seharga Rp235.000. Filter bensin seharga Rp305.000 plus covernya seharga Rp13.000. Soket plus kabel seharga Rp120.000. Jika di total kurang lebih Rp2.753.000. Itu semua harga asli, jika tidak asli jadi lebih murah. Harga per video tayang dan sewaktu-waktu bisa berubah. Jika Anda berminat merubah filter bensin di dalam jadi di luar, silahkan konsultasi ke bengkel kepercayaan Anda. Karena dalam video ini hanya gambaran kasar saja. Bila ada tambahan atau koreksi, silahkan tulis di komentar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.